Hi guys, welcome again to my YouTube channel. Today I think this is the last day for me to come to this library, yeah, because next Sunday, yeah, I'll fly again to my country of Indonesia, yeah. And then, and you can see, guys, I want to show to you, yeah, how nice the sixth floor is here. The roof, yeah, like so you can get a lot of wind here. It's very nice. Look at there. I see the still the river there. Oh my god. I love this place because every week I come here, yeah. Week I come here, yeah, to spend the time for reading, yeah. And then guys, you see, I bring rice here from from home. I'm hungry now, dear. So I don't go to restaurant by myself. Yeah. I must spend time and spend money, of course. Yeah. This is nasi merah, red rice. This is chicken, fish. I did. Honestly, you know, my feeling now like want to cry, yeah? Because every year, inshallah, I always stay here, stay there, move here, move there, yeah, so I can see everything. Thanks God. Jadi jangan kaget ya teman-teman kalau melihat video saya nih, segala macam apa style orang-orang ini ya, penduduk yang datang ke sini kan global immigration ya. Jadi
berbagai macam budaya, berbagai macam semuanya deh, style. Nah, di sini berubah ya. Terima lah ya, kita terima istilahnya kalau masuk kandang ayam kita berkokok. Nah kalau masuk kandang kambing kita ngembek gitu ya. Jadi kita ikuti aja semuanya, kan semuanya izin Allah ya. Dan semuanya juga kan ketentuan dari Allah semuanya ya. Dan dia yang menciptakan isinya dunia ini semuanya ya. Jadi ya, kita kan gak tahu yang namanya langkah, pertemuan, rezeki, jodoh, maut. Itu kan semuanya ada di tangan Allah ya. Jadi ya kita kan gak tahu rezeki kita tuh harus bulak-balik seperti saya ini ya, kayak bunglon ya ke Amerika gitu, bulak-balik. Alhamdulillah flightnya udah mengelilingi dunia nih semuanya, cuma Australia aja yang belum. Kenapa? Waktu saya masih kecil dulu, saya ingat ya, cita-cita saya tuh pengennya tuh kan, aduh, bisa menengok apa namanya semua dunia deh. Itu kan bisa ngeliat dunia, terus apa namanya, pengen ke Amerika ini. Karena dulu kan saya tuh di Rumbai tinggalkan perusahaan minyak Caltex ya, itu kan perusahaan Amerika ya. Jadi kita waktu kecil-kecil dulu kan di situ tuh dari umur 5 tahun ya, jadi nengok gitu tuh ya. Waktu itu di Rumbai itu, aduh, persis kayak Amerika deh. Nggak usah kita pergi ke Amerika nih ya. Di sana semua udah ada, mau mobil-mobil, kayak bangunan, kayak rumah-rumah. Itu semuanya ada tuh di Rumbai. Rumbai, Minas, Duri ya. Jadi orang yang sudah kerja di Caltex nggak kaget kalau dia datang ke Amerika nih. Ya, pasti mikir, ah, sama. Tapi yang benar-benar serupa dengan di apa namanya di Caltex kayak California gitu ya, itu tuh Texas ini, itu tuh di Caltex company itu. Nah itu tahun 50-an lebih lah ya, sampai tahun 63 deh gitulah ya. Siapa yang pernah tinggal di situ, di Minas, Rumbai, Duri, Dumai, nanti itu sama boleh dikatakan kayak Amerika. Tapi setelah tahun 65, nah itu udah masuk Gestapo gitu ya. Nah itu sudah berubah semuanya. Kemudian waktu ganyang-ganyang Malaysia gitu lagi. Nah itu orang Amerika kan mereka tuh paling takut itu ya, kalau ada keributan sedikit, mereka sensitif sekali itu, minta ampun deh. Sini aja juga begitu, apa aja sensitif banget ya Allah. Jadi makanya nggak ada orang berani di sini yang nggak jujur. Kalau nggak jujur jangan pernah datang ke Amerika, bisa urusan sama polisi. Jangan kejujuran benar-benar loh, jangan main-main apa saja. Terus ikutin peraturan kalau datang ke Amerika ini, dan semuanya berbeda. Kayaknya cultural shock deh waktu saya datang ke sini nih, cultural shock. Ya kenapa cultural shock ya? Karena ya berbeda sekali loh dengan di negara kita ya, semuanya. Cara berpakaian, makanan, udara, orang-orang, semuanya berbeda gitu loh. Jadi
kayaknya kita mau menangis gitu. Ya kita nggak tahu semuanya. Anak kecil lah, saya senang sekali kalau menengok anak-anak kecil begini ya. Anak-anak kecil lah, dan mereka juga tahu kalau kita senang. Mereka udah lambai ya, langsung ngelambai. Lucu juga. Senang anak kecil. Gimana aja saya pergi kalau jumpa anak kecil. Terus anak kecil itu tersenyum dan menengok-nengok saya. Habis ini kan negaranya freedom, bebas apa saja kamu melakukan, nggak akan ada orang menegur kamu kecuali kalau kamu buat kesalahan melanggar aturan, itu kamu ditegur kok. Makanya kamu pergi ke library ini kan, ada aturan-aturan yang nggak kamu ikuti, kamu ditegur. Misalnya saya kaki saya kepanasan kan, saya kan pernah waktu itu lagi membaca gitu kan, membaca terus kaki saya ini kan pegel pakai sepatu, terus kan panas gitu kan, saya buka sepatunya kan, jadi tinggal pakai kaos kaki. Tapi kan kamera tuh di mana-mana, itu datang petugasnya, katanya wear your shoes, pasang kamu punya sepatu. Udah pasang sepatu. Nah, kalau pergi ke rumah orang itu padahal kita masuk ke dalam rumah nggak ada buka sepatu, sampai naik aja sampai mau duduk di sofa juga setelah kamu buka sepatu. Jadi kemana kita pergi kita harus tahu dengan apa ya, macam-macam aturan gitu loh. Alhamdulillah ada juga nasi kulapar. Ya, saya kayak gitu. Bisa aja saya makan di ini ya, di ruang baca gitu, tapi kayaknya kurang etis ya, kita orang timur kan. Hal-hal yang gitu kan suka kita jaga ya. Jadi saya di ruang kesini aja, ruang terbuka ya. Open space gitu. Ini lucu banget. Kalau mau punya teman, kita yang harus cari teman. Ya, apa aja gitu. Kalau kita melihat aja sedikit itu orang tuh udah tersenyum. Kayaknya orang-orang di Amerika ini ya. Apa namanya? Walaupun mereka individualis ya, mereka tuh loneliness loh. Pengen teman sebetulnya. Cuma ya nggak di tradisi mereka nggak ada yang apa namanya tuh kayak kita yang pengen tahu urusan orang apa enggak, jadi kita ya tergantung gimana kontak individu aja gitu ya. Ini termos setia saya ini udah garamnya udah banyak loh guys, begitu Eropa kemana-mana saya bawa. Kalau di Jakarta juga nih pergi main sama teman-teman saya suka bawa ini, enak soalnya dia hangat terus airnya gitu ya. Jadi tuh kalau dia jatuh juga nggak mau pecah gitu loh. Itu guling-guling dia jatuh gitu ya. Nggak bakalan pecah. Tapi kawan-kawan kalau mau datang ke Amerika nih banyak benefitnya juga. Lu mau cari kerjaan, banyak kerjaan. Lu mau cari jodoh juga banyak loh di sini, tergantung kamu punya kecocokan apa enggak gitu loh, punya keberanian, punya
niat punya kemauan enggak gitu loh. Ya kan, karena ini freedom loh, bebas semuanya, kamu mau apa ada di sini, tergantung bagaimana kita ya. Dan yang lucunya guys di sini, mereka nggak pernah tahu dengan umur kita, kita udah nenek-nenek begini, mereka nggak tahu tuh. Nanti kadang-kadang yang datang sama kamu tuh bisa 30 tahun lebih muda loh. Kenapa? Karena badan kita orang-orang timur ini kan kecil ya. Jadi dan aneh dilihatnya potongan mukanya gitu loh. Terus bahasanya juga aneh, nggak tahu mereka kan baru mulai sekarang inilah mungkin ya, mulai mereka setelah digital ini mulai mengenal bangsa-bangsa luar ya. Kalau nggak mereka sebetul apa namanya nggak tahu dari mana asalnya gitu, karena berbeda sekali gitu ya. Nggak enak loh ini nyandar, mau duduk kayak mau ngangkat kaki kayak di sini ya, itu bebas aja gitu, nyandar tiduran gitu ya. Aduh, nikmat banget guys ya di sini. Mau tiduran kamu gak ada yang larang. Kalau di apa ini, di areal terbuka begini ya. Tapi kalau kamu di dalam lagi di ruang baca terus kamu tidur, nah itu kamu nanti kena kamera, kamu ditegur, didatangin ke situ. Hei, bangun katanya. Kamu mau baca atau mau tidur katanya kan? Kalau mau tidur kamu pulang aja katanya kan? Nah itu kan agak gimana ya? Gimana kita nggak enak kan? Jadi ada lucunya juga gitu. Saya tuh senang lah gitu di mana-mana ngeliat-liat orang gitu kan, jadi ketawa sendiri aja. Kalau mau dapat kawan ketika kita di sini ya, ada kawan ngobrol, ada setelah kita mau pengen ngobrol ya dekati aja orang itu. Kita kan orang Indonesia kan terkenal ke ramah tamahannya gitu kan, mau senyum mau negur ya kan. Tapi kadang-kadang ya angin-anginan kita kan malas juga ya. Yang penting enjoy aja lah gitu ya. Oke deh guys ya. Nih saya udah alhamdulillah udah makan. Terus nanti saya mau masuk ke ruang baca dulu ya. Karena nanti saya mau apa namanya di ini di ruang baca saya mau cari buku-buku. Banyak sekali loh buku. Apa aja kita punya masalah, nah kita cari di situ. Nah itu kelihatan itu gimana memecahkan masalah atau mengenai apa aja deh, ada semuanya ya guys. Oke deh ya, saya off-kan dulu ya videonya ya, supaya jangan terlalu panjang nih. Kalau terlalu panjang durasinya, wah kalau saya mau upload nanti susah deh, orang juga bosan ya. Oke, bye bye. Mau duduk ini. Duduk semua. Ya full. Di mana mau duduk ya? Di mana cari tempat duduk ya?
Oh, di sini ada 01 nih. Ini ada yang kosong. Ini ada yang kosong, guys. Di sini aja. Ini ada yang kosong, guys. Saya mendingan cari di meja ini aja ya. Cari di meja. Kemudian cari chargeran dulu ah. Ini ada chargeran di sini loh, guys. Di sini ada chargeran. Ini chargerannya di sini.
Nah, buat hari ini saya membaca ini bukunya ya. Saya tunjukin ya, bagus banget bukunya. Ini bukunya yang mau saya baca ya, The Problem with Everything. Nih, My Journey Through the New Culture Wars, Megan, by Megan Dow. Nih, mau saya baca nih, The Problem with Everything. Ya, kemudian, nih, How power works in our hyperconnected world. Yeah. How to make it work for new power. Jeremy Helmans and Henry Thinks. Kemudian ini lagi, ini juga menarik ya bukunya. A Dream Too Big, A Dream Too Big by Louis Moore. Now you are talking. Now you are talking. Yeah. Saya mau mencari ini loh guys, mencari kertas dulu, mau mencatat, lupa tadi ngambilnya ya. Lihat dulu gimana mejanya. Ini bukunya banyak banget loh guys. Wah, ini saya sambil keliling, di mana ya tadi saya lihat ada, oh ini dia, ini kalau mau cari buku, ini kalau mau fotokopi, ini saya mau ngambil pensel nyatet.
Nah, kadang kalau dia apa namanya tumpul, buat summary ya guys. Di sini juga banyak ternyata keliling, tapi nggak apa-apa lah. Saya balik lagi ke tempat yang tadi. Kalau saya keliling lagi masih jauh. Library ini aja kita berjalan guys, ngos-ngosan. Saking luasnya library-nya, luasnya banget. Mungkin yang terbesar kali di dunia ya. Nih, saya nyampe guys. Bikin pengen jadi writer juga nampaknya nih, jadi penulis. Jadi apa namanya, pengen bikin nulis di blog ya, di blog saya. Jadi cari-cari bahan guys, dari buku-buku gitu loh. Saya tertarik dengan nih, Now You Are Talking ini. Pakai kacamata. Tapi even though I read without glasses is okay. My eyes is okay. But if I read using okay guys. See you again because I want to concentrate with my summary of the books that I want to read for today. This afternoon I will go home. I hope I'll finish the 4 books. Yeah. Okay, bye-bye.